Kita coba. Nah, udah keluar kan? Nah, ikon-ikonnya. Nah, ini keluar. Jadi, kodeknya sudah jalan. Tadi kan nggak bisa itu, nggak bisa keluar gambarnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada video kali ini, saya akan kembali membahas tentang komputer, teman-teman. Ini awalnya gara-gara mau edit video saya dikirimi temen. Nah, ini ada beberapa video. Nah, ini ada yang cuman muncul ikonnya. Nah, ini coba di play, open media player klasik. Saya play, ternyata nggak bisa karena butuh kodek HVC ya, kodeknya HVC. Nah, nggak bisa di play, jadi keluarnya cuma suara aja. Jadi begitu, akhirnya cari kodeknya, kemudian akan coba saya tunjukkan bagaimana caranya biar bisa dipakai. Pertama-tama kita download dulu kodeknya, nanti saya tulis di link deskripsi, silahkan di-download kodeknya. Setelah di-download, kemudian ini, nah ini ada tiga file. Ini file utamanya, ini ada file apa ya, file zipnya ini dua, yang paling atas. Kemudian ini file setelah diekstrak jadi dua file ini. File-nya ini sama sebenarnya, cuman bedanya di sini. Ini 64, yang satunya 86. Nah, ini yang diinstal yang mana? Ini tergantung dari komputer teman-teman. Komputer teman-teman pakai apa? Pakai yang base, prosesornya base-nya X84 atau X86. Taunya dari mana sih? Kalau laptop kita 86 atau 64 atau 86? Caranya gampang. Dilihat dari ini, PC. PC, misalkan ini ya. PC, terus klik kanan, properties. Nah, ini kelihatan system type 64. Kalau system type 86 berarti punyanya 86. Kira-kira begitu, teman-teman. Oke, berarti kita lanjut di sini tadi karena komputer saya 86 eh 64 maaf. 64 ya tinggal di sini diklik klik open tik reinstall. Ini sudah ada reset, saya install ulang. Close. Nah, mari kita coba. Mari kita coba. Nah, udah keluar kan? Nah, ikon-ikonnya. Nah, ini keluar. Jadi kodeknya sudah jalan. Tadi kan nggak bisa itu, nggak bisa keluar gambarnya. Nah, ini apa sih video? Video-video tentang sepedaan Patlin yang kemarin saya cerita waktu sepedaan di acara Sarjito Bus Kebangsaan. Kita melewati rute itu. Nah, ini video-videonya belum di upload. Ini lewat rutenya yang kemarin waktu sepedaan patologi klinik sama Dokter Osman dan kawan-kawan. Dari lewat di rutenya kemarin lewat sini, lewat sana sawah-sawah. Nanti perempatan itu RSH. Oke, begitu dulu teman-teman. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.